Oke, lo semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Storm Revolution lagi, teman-teman. Di sini gue seperti biasa akan bermain turnamen ya, cuy. Ini kayak gini-giniannya kita skip aja biar tidak terlalu lama. Dan gue juga tidak menjanjikan setiap video bakal main arena gitu. Bisa aja dalam satu video gue bakal fokus cuman nyari karakternya doang ya. Oke, di sini untuk karakter utamanya gue kayaknya pengen make si Itachi sih. Soalnya gue ntar pengen Itachi atau Minato kali ya. Minato kali guys, kayaknya asik nih make para Hokage nih ya. Mumpung udah kebuka ya kan. Jadi kita cobain aja kali Minato ya. Oke lah, make Minato aja lah ya. Nanti mungkin di yang selanjutnya kita make Itachi atau Shisui itu juga boleh. Bakal coba lawan yang ada dulu aja lah. Tadi harus nyari Sai sama si itu dulu. Gue agak-agak males cuy nyarinya. Gue pengen langsung yang berantem-berantem saja gitu ya. Salah. Ntar kita abis ini nih deh sambil perjalanan ke ranking A. Sambil cari player juga ya. Kebuka ini Kusina cuy. Kebuka Kusina ya, gue bakal pilih ultimate aja deh. Yo, langsung kita mulai cuy. Lawannya dua orang sama satu orang nih. Semoga sih lawannya langsung dua ya biar gak terlalu lama. Oh, lawannya satu doang ternyata. Kemungkinan kita bakal battle dua kali berarti ya. Kita majuin dulu langsung di sini. Slow guys, ada Minato di sini bos. Kita rasengan dulu gak sih? Ayo sini bang, jangan kelamaan loh. Wait, kita panggil si istri kita lagi si Kusina, walaupun gak kena serangannya. Lah, kok kombonya gak ini dah? Nggak jalan tadi ya. Rasengan hampir pengen kena tadi. Nah, ini dia kombonya langsung. Langsung Kusina majuin. Aduh, nggak kena tadi ya. Slow guys. Kita bakal ultimate kali ini di akhir-akhir nih ya. Wah, malah kena skill grab apa dong. Santuy bang, santuy nih, gua rasengan tuh ya. Anjay, langsung ada animasi-animasi bersama Kusina dan juga Naruto ya bos. Ultimate Jutsu. Abis ini kita ini deh langsung ke apa, cari turnamen ranking A nya ya. Tapi sambil cari karakter-karakternya juga cuy, supaya bisa gampang ke unlock ya. Nah, Tobi udah kebuka nih. Kisame juga udah, Itachi juga udah kebuka, nice. Nah, ini udah selesai nih ya. Oke, yang selanjutnya lawan dia, lawan ini Yugitoni ya. Tadi kenapa nggak langsung berdua aja bangke? Kalau langsung berdua tuh lebih enak ya. Apakah dia berubah jadi mata tabi kayak si Son Goku waktu itu ya? Kalau langsung berubah enak sih. Kayak kemarin tuh aja lucu banget cuy. Gue kira tuh nggak bakal ada berubah-berubah gitu ya. Ternyata bisa berubah. Oke, diaktifin Awaken. Nih, makan Rasengan tuh ya. Langsung majuin. Anjing, kagak bisa di dash cuy. Lagi weekend itu gak bisa di dash anjing. Enggak tembus maksud gue ya. Oke, kita spam ter, nice. Kita rasengan dulu di sini. Bam. Langsung saja Kusina. Kagak nyampe serangan. Aduh, gue gak bisa kabur lagi guys. Gue gak bisa kabur coy. Astaga, gue nyerang apa sih dari tadi ini? Nice. Kusina kasih dia paham. Langsung kita ultimate kan. Waduh, gak bisa cuy. Kita ultimate jutsu dulu guys. Nah, anjay. Langsung saja kita rasengan. Oh, mati langsung anjir. Cepet banget ya. Gue kira kayak cuma sekarat doang guys. Ternyata langsung mati ya sama si masih Minato-nya, buset. Ngeri juga nih si kilat kuning ya. Ngeri juga lu bang. Ajay, keren. Itachi Totsuka Blade juga udah kebuka, Conan. Berarti tinggal si Pain doang ya. Iya benar, tinggal si Pain sama si Nagato guys. Nah ini udah selesai. Oke lah, langsung aja sini lu, join gue lu. Dia langsung join sama kita guys. Oh, awalnya si Yugito nggak mau ya.
Yugito gak mau join sama kita, tapi ujung-ujungnya mau juga ya bos. Oke, Fu sama Yugito nih. Oh, ada versi Edo Tensei nya juga ternyata ya. Oke lah, nice. Kita bakal coba sambil perjalanan ke ranking A ya. Bentar, mapnya ada di mana nih cuy? Karena oh, kita udah di tempatnya justru ya. Berarti kita tinggal mundur ke sini. Ini kita udah di tempatnya anjir. Tinggal ke bawah doang berarti ya, benar gak sih? Benar gak sih? Tinggal ke bawah doang. Eh, enggak bisa ke bawah, kocak, ke sini anjing maksud gue. Ke sini nih ya. Wah, ada Jiraiya sama ini nih. Kita lawan dia aja kali ya. Mumpung ketemu guys, nggak apa-apa, kita bakal lawan dia sekali lagi di sini. Soalnya jarang-jarang juga ya kan, bakal ketemu Sanin. Apa nih? Ah, main batu gunting kertas. Apa sih? Wah, batu gunting kertas anjir. Apa nih maksudnya ada? Scissors. Gunting gue ya. Oh, seri. Rock. Wes, menang. Nice. Terus? Scissor. Aduh, kalah anjir. Oh, ini harusnya ada triknya nih, guys. Pepper. Ah, seri lagi. Menang enggak? Ayo, pusing gua cuy. Ya gagal anjing. Bener itu tadi ada itunya ya, ada tipsnya guys. Bentar, gua coba cari Google dulu bentar ya. Oke, apakah kita di sini sudah menang guys? Oke, kita udah menang guys ternyata. Bangki. Anjir. Oke, ini yang jadi teman kita Tsunade doang atau Jiraiya? Oh, dua-duanya juga ternyata ya. Oke. Tadi gua teori skip guys. Soalnya agak-agak pusing anjing ngeliatnya juga. Eh, siapa ini? Kunoichi Subordinate. Ini ya ninja cewek guys. Kunoichi itu ninja-ninja cewek yang ada di Naruto ya. Apa anjir, gak ngerti gue tadi kenapa cuy. Gue gak baca teksnya lagi. Oh, di sana langsung. Oke lah, kita langsungin aja. Langsung daftar aja guys. Biar tidak terlalu lama juga nih ya. Gue bakal main secepat mungkin nih cuy. Preliminaries. Oke, langsung aja kita iniin. Gue kayak bakal satu tim sama siapa ya? Sama Jiraiya kah? Soalnya tadi si apa Kakashi belum ini ya, belum berhasil kita rekrut guys karena disuruh nyari Sai sama Sakura dulu. Anjir, gue agak males, cok. Coba kita cek dulu ya, timnya ada siapa aja sih sekarang? Ah, masih dikit ya. Berarti ambil ini dah Jiraiya sama si Kushina lah ya. Eh, jangan, cok. Jangan sama Tsunade aja udah. Jangan. Skill satunya si Kushina agak kurang soalnya guys. Oke, kita udah masuk ke dalam turnamen ranking A-nya. Mapnya beda lagi ya. Setiap ranking kayaknya beda-beda deh untuk tempatnya guys. Ya walaupun sebenarnya ini sih tetap bulat-bulat juga ya. Cuman hawa-hawanya tuh kayak beda gitu loh. Gak tau kenapa guys. Ranking A. Wah, ini udah mulai kuat-kuat nih guys. Anjing, ketemu Naruto, ketemu Itachi, ketemu Kakashi. Buset, ada Hiruzen juga. Anjir. Gila nih, udah kuat-kuat banget guys. Ini kayaknya bakal si ya deh, Jiraiya dulu deh. Nah, terakhir si ini ya, Itachi sama Naruto dan Darui. Gila nih, orang-orang kuat semua bos. Wait. Sama kata orang tuh ada komen, "Bang, itu lu diincer sama mereka gara-gara poin lu paling gede. Kalau misalkan poinnya gak kecil, apakah gak diincer atau gimana cuy?" Coba nih ya, gue bakal tes. Eh, tapi gak usah lah ya. Ngetes-ngetes nanti takutnya kalah, jir. Ini kita langsung hajar aja dah. Oh iya, benar guys, benar. Tapi tetap aja hitungannya ya. Gue tuh kayak ngerasa tuh gue paling diincer anjing. Kita rasengan. Aduh, rasengannya pendek banget lagi. Oke, nice. Gue bakal ngancurin si Yugito ini dulu dari sini dah. Oh iya, benar guys. Iya. Gue ngerasa. Tapi gue tetap aja sih. Eh, wait. Cabut dulu. Aduh, gue gak pengen nge-lock siapa-siapa, jir. Nice. Rasengan sini aja nih ya.
Ya nggak ada yang kena. Eh kena. Kena lumayan satu orang tadi ya. Wait, dangle lock kan cat apa sih? Aduh, ini Yugito nih dulu kali ya yang kita ini ya, kita hancurin guys. Makan tuh Rasengan. Oh iya bener anjir. Gara-gara banyak ya gue jadi incer cuy. Aduh, dia yang ngambil dong. Wah, jangan kumpul. Gue bakal incer dia. Wah anjing, weekend bos. Matanya ini ya. Nih Danzo ngincer gue nih si anjir. Anginnya soalnya kerasa ke gue. Oh ya, oh ya bener guys ternyata. Ayo sini dah. Kalau ini mau lu Danzo, gue ladenin lu. Anjing bocah kabur-kaburan cok. Ayo sini lu, gue ladenin. Tuh. Ayo sini lu. Nice. Yugito ini hampir keluar dari arena ya bos. Oh ya guys, bener cuy ternyata kata orang itu ya. Kalau misalkan poin kita gede, itu kita bakal jadi diincer terus cok. Diincer terus, tapi kenapa sistemnya kayak gitu ya? Jadi bikin kesel anjing. Gue kadang emosi sendiri guys kalau diincer-incer terus kayak gitu ya. Okay. Oh, baru main udah langsung diincer sama Hiruzen, Gara dan Fu anjing. Kena tuh. Tapi kena satu orang doang ya. Sabar. Nice, dua orang kena sekaligus tuh ya. Ini juga samurai ngincer gue juga lagi jangan-jangan. Wah si anjing emang keterlaluan bos. Dar. Gue kagetin dia cuy. Wait. Ada rail. Mana? Wah di sana cuy. Cabut lu. Gue pengen ke rail langsung sini ya. Please. Nice. Gue ngincer si Fu ya. Gue ngincer Fu dulu deh. Bener deh ngincer Fu dulu cuy. Sekarat banget soalnya dia nih. Ayo semuanya hancurin Fu semuanya cuy. Ada ultimate. Ambilnya gimana sih guys ultimate-nya ini? Oh nggak bisa-bisa dah gue dah. Guys ada yang tau gak cara ngambil ultimate-nya gimana cuy? Apakah harus dipukul? Tadi gue mukul nggak dapet anjing. Coba kalian komen guys. Gue soalnya kayak kadang dapet kadang kagak gitu loh. Bikin bingung ya. Ini coba nih. Tuh malah si Gara yang dapet anjir. Coba guys kalian komen cuy, cara dapetin merah-merahnya itu gimana cuy? Gue soalnya kadang dapet, kadang kagak. Hati-hati si Gara ultimate dari tadi nih ya. Wah anjing meteornya coy. Meteor dari mana itu anjir? Gara maksa ultimate, gak ada yang kena bos. Oke. Jujur gue masih bingung sih, tadi tuh dapetin merah-merah atau biru-biru itu gimana ya caranya ya? Gue kadang dapet, kadang kayak cuma lewat dapet, kadang kagak, tadi tuh gak dapet tuh ya. Makanya gue agak-agak bingung nih cara dapetinnya gimana coy. Hati-hati. Ini kita kayak model, wah anjing kena lagi. Bangke. Oke. Gue kayak bakal incer lu Naruto di sini. Sorry. Karena lu tadi udah ngajar gue lu bos. Itachi bahkan cuman melototin doang guys. Saking cepetnya kita. Ayo sini bangun lagi lu Naruto sini. Sini dah lu berdua dah gua hajar nih ya. Dia berdua guys kita hajar. Wah anjing dibalikin cok. Cabut lu. Wih. Santai. Kita maju dulu kesini. Nice. Kita incer Naruto dulu gak sih. Bam. Jangan macem-macem lu bang. Nah ini ultimate nih ya. Aduh. Nah tuh dapet tuh ya. Kadang dapet kadang kagak. Gue mah bingung coy. Kita ultimate kena nih langsung. Bam. Oke lah yang kena adalah si Itachi. Wah anjing berkurangan 1000 coy langsung. Berkurangan 1000 langsung ya. Aduh nih apa sih. Digangguin terus guys sama mereka nih ya. Aduh, cabut lu. Gua enggak bisa kabur, cuy. Ada rail. Iya, kita ajar lagi. Itachi hati-hati Rasengan. Zetsu mau nyerang kita juga, bangke.
Anjing, ada lavanya si Rosie juga ternyata di sini ya. Oke lah, lumayan lah ya. Make si Minato enak sih. Make Minato enak ya. Oke, kita menang. Naruto juara 4, Bos. Kasihan betul. Dapat 8.000 ya, guys ya. Ke unlock siapa lagi nih? Oke, Pain udah ke unlock, Mifun juga udah, Killer B. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like. Kalau nggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.